kita berhimpun di malam ini untuk membantah GST dan segala rangkaiannya yang membebankan rakyat. Mengapa Barisan Nasional mengadakan GST cukai yang melibatkan seluruh rakyat tanpa mengira kaya dan miskin, termasuk yang menganggur, di atas nama keadilan untuk semua? Ini satu konsep penafsiran yang salah. Mengapa perlunya mereka naikkan tol, naikkan harga minyak, naikkan elektrik, naikkan berbagai-bagai barangan, padahal bumi tanah air kita ini kaya dengan sumber semula jadi, kaya dengan tenaga manusia, berbagai kaum, berbagai kebolehan, menunjukkan yang pertama kerajaan tidak mampu mengurus sumber-sumber yang ada. Yang kedua, kewangan tidak cukup kerana sumber-sumber yang ada itu bocor. Bocor dengan projek-projek mewah, termasuk yang tinggi di belakang kita ini, termasuk yang lain-lain lagi. Sedangkan masih ramai rakyat yang belum ada rumah, belum ada kehidupan yang cukup. Bocor dengan rasuah, bocor dengan berbagai-bagai salah laku, dan bocor kerana bayar hutang. Ini kebocoran berlaku. Maka terpaksalah mengambil duit yang membebankan semua rakyat. Bagi orang Islam, Islam mengajar kita dalam perkara tanggungjawab ibadat harta, tanggungjawab membayar cukai, dalam kewajipan ibadat harta, zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang tidak boleh dihapuskan sekali-kali. Islam menetapkan zakat ini kena pada orang kaya, orang yang berada, mesti sampai tahap dinamakan nisab. Kalau orang ternak kambing, mesti 40 ekor kambing. Kalau 10 ekor, tak kena zakat. Orang berniaga, mesti ribuan keuntungannya. Berniaga yang untung sikit-sikit, tak kena zakat. Disebut tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada, diagih kepada mereka yang tidak berada. Percukaian dalam Islam yang dikenakan termasuk kepada orang bukan Islam. Sekiranya sumber negara sudah cukup, maka beberapa cukai dihapuskan. Di sinilah Pakatan Rakyat pernah mencadangkan tol dihapuskan. Boleh buat. Tol dibayar dan kos membina lebuh raya.
Sudah tentu dalam masa puluhan tahun sudah cukup bayarannya. Mengapa dia naik lagi? Betul. Bukan nak bayar kos lebuh raya, nak bayar pada kerajaan yang tak mampu mengendalikan urusan. Patutnya tol itu diturun, dihapuskan, diambil berkerangan mereka yang berada. Perlu dipahami konsep adil mengikut Islam. Bukan semua orang kena. Konsep adil mengikut Islam, mereka yang mampu mengikut kemampuan masing-masing. Kalau zakat tadi saya sebut, yang ada kambing 40 ekor kena zakat, yang ada 5 ekor tarah miskin tak kena zakat. GST ini, yang beli gula 1 trailer, yang beli gula 1 kilo, semua kena bayar cukai. Ini satu konsep yang salah. Sekiranya berlaku cukai yang menyebabkan kenaikan barangan, keperluan orang ramai, maka kerajaan diwajibkan menetapkan harga yang tidak membebankan rakyat yang berbarang-barang keperluan mereka. Barang-barang keperluan rukun hidup, makanan harian mesti dikawal. Transport ke sana kemari, keperluan mesti dikawal. Elektrik yang digunakan oleh semua orang mesti dikawal. Bukan barang yang perlu rukun hidup ini diambil peluang untuk dinaikkan cukainya di atas nama adil untuk semua. Ini satu konsep yang zalim mengikut Islam. Malangnya, sepatutnya keputusan yang dibuat oleh kerajaan mesti melalui rakyat, melalui wakil-wakil yang dipilih. 51% rakyat memilih Pakatan Rakyat. Tidak boleh mengalahkan 47% yang menjadi kerajaan. Kita melihat demokrasi di negara barat yang sungguh-sungguh mendukung demokrasi. Adik-adik parlimen kerajaan boleh bangkang kalau kerajaan buat tak betul. Apa yang berlaku? Semua ahli parlimen Barisan Nasional mesti menyokong apa yang dibuat ahli apa sahaja kerajaan dia. Ini satu sikap yang salah. Di atas dasar nak memulihkan demokrasi inilah, roh demokrasi ini, maka mesyuarat Majlis Persatuan Pakatan Rakyat pada malam ini meminta supaya Perdana Menteri mengadakan sidang khas parlimen untuk membahaskan masalah-masalah yang berkait dengan rakyat tanpa mengira kerajaan dan pemangkang. Biar ahli-ahli parlimen bebas memberi pandangan mereka. Yang betul kita sokong, yang salah mesti dilawan semuanya. Ini tanggungjawab kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.